Halo sob, ketemu lagi dengan kita. Saya Ilham Baito. Saya Rizal Tuban. Dan kita akan unboxing. Bongkar kardus lagi ya. Unboxing kali ini bukan tipuan lagi kayak kemarin. Ini dalamnya sama sob. Ini dalamnya sama sob. Ini dalamnya sama sob. Ini adalah sepeda merek Trail tipe Cliff 3 ini. Sepeda ini dibanderol dengan harga sekitar 2.600.000 atau 2.500.000 lah sepeda ini. Jadi kali ini kita akan cek by cek tentang spesifikasi dan cara memasangnya. Belum kita pasang, jadi mari kita pasang. Akhirnya selesai juga kita ngerakit sepeda Trail Cliff 3 ini. Selesai kita unboxing. Jadi kalau saya sih suka model desainnya ini simple. Jadi warnanya ini minimalis lah. Minimalis, cuma sayangnya di bagian merek Trailnya ini, soalnya kan backgroundnya gelap tapi tulisannya gelap. Harusnya warna cerah, putih atau kuning atau apa, merah ya. Jadi kelihatan. Jadi pokoknya kalau masalah desain udah kecil lah. Terus bahan frame-nya sendiri alloy 6061. Terus yang istimewa lagi, frame ini sudah internal kabel. Ini jadi udah desainnya simple, warnanya simple. Terus ininya juga sudah masuk di dalam frame, jadi kelihatan rapi, bersih. Forknya ini besutan dari Zoom, tapi di brand ada tulisannya itu Trail, jadi ada tulisan Trail. Terus ini kalau ini sih dia cuma mengunci dan tidak, jadi pilihannya cuma dua, mau dikunci atau tidak. Jadi kalau tidak artinya forknya akan terasa empuk, kalau dikunci ini akan tidak bisa, suspensinya nggak akan jalan. Sekitar 100 ini. Jadi setelah aku ukur, travelnya ini sekitar 100 mm. Ukuran bannya ini 27,5 dengan lebarnya 2,1. Ya. Ini merek, enggak tahu merek apa ini. Enggak ada mereknya. Tapi kalau dipegang gini, sob, rasanya enggak terlalu enak kalau dipakai, sob. Terlalu lunak.
Sony. Tidak tahu banyak, nggak ada mereknya sob. Itu pengerimannya apa sob? Oh iya, jadi ini sudah disc brake sob. Jadi tapi disc brake-nya masih menggunakan mekanik sistem. Sayangnya itu sih. Meskipun disc brake tapi kalau mekanik sistem jadi kayak makan nggak minum. Seret. Kelebihannya lagi, kita ketika membeli Trail Cliff 3 ini dapat pelindung apa ini, rantai ya? Ya. Plus standar samping. Standar tengah. Standar tengah. Ya lumayan daripada beli dapat gratis. Beberapa tempat sudah ada mata kuningnya, jadi kalau dipakai buat sepedaan malam ya ada sisi ratingnya lah. Selain itu sepeda ini juga memiliki speed berapa sob? 3x7. 7 iya. 7 di belakang, 3 di depan. Cuma untuk hubnya masih memakai free wheel atau ulir. Jadi masih pakai yang ulir itu. Sprocketnya masih sprocket ulir juga, terus RD-nya masih pakai turni 7 speed ya. Terus untuk FD-nya turni juga ya. Turni iya, turni. FD-nya juga turni. Jadi ini adalah keluarga turni yang berkumpul jadi satu. Frame-nya juga apa ini frame-nya ini? Ya mungkin alloy cuma besi atau alloy itu? Oh iya besi. Besi. Masih pakai tipe BB cartridge ya, terus pedalnya masih plastik. Terus pedal ini masih gabung jadi satu. Kalau saya sih tidak suka. Jadi kalau ada yang rusak salah satu ya harus diganti semua sob. Beberapa aksesoris sepeda ini sendiri seperti saddle stang, terus pelindung frame, ini besutan dari Trail sendiri. Jadi masih banyak part-part yang memang Trail yang buat. Jadi untuk sepeda dengan harga 2.600, memang masih ada beberapa part yang perlu dilakukan upgradeable. Kalau nggak di-upgrade terasa kurang sob. Di video selanjutnya kami akan membuat versi upgrade dari Trail Cliff 3. Tapi paketnya hemat ya sob ya. Jadi hemat. Upgrade tapi paket hemat. Jadi enggak terlalu keluar uang banyak lah sob. Jadi kami akan sharing video mengenai versi upgrade paket hemat dari Cari Cara Channel. Jadi jangan lupa subscribe karena berlangganan di channel kita gratis. Dijamin gratis. Caranya ya klik tombol merah di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini. Matur suwun sangat sob.